ikutin terus vlog Green Effect, oke? Semoga yang udah subscribe Allah mudahkan rezekinya, yang belum berjodoh Allah pertemukan jodohnya. Lanjut guys. Perjalanan ke Bandung akan kita tempuh dalam waktu. Iya. Dengan pilot, dengan bersama Kapten Saifuddin, asik. SPD. SPD. Dan ditempuh dengan kecepatan berapa itu? Ya, atau nyampe aja. SPD 100 titik koma. Daripada 180 cuma sampai depan nabrak lembut gini bersama yang membawa kamera namanya Zaki apa? Bukan isu M coba yang belakang, yang belakang yang mana yang belakang? Dengan yang di belakang Kak Dini ya, dia lagi terhimpit di belakang guys. Jadi posisinya dia minum air pun itu air gak sampai ke kaki. Setengah. Ntar pas berhenti turun bang. Jahat banget. Dan kalau mau bertinggal ya deh, jangan nanya tuh. Jangan bosan-bosan lihat muka kita ya. Sebelah kiri nanti yang agak turun itu. Oh, itu turun ke bawah. Iya. Oh, dari situ enggak jauh. Enggak, itu loku itu. Bread open space tuh, Pak. Oh, iya, situ. Situ. Makasih ya. Makasih, Pak. Halo guys, nih sekarang kita udah nyampe di rumah yang akan kita review. Rumah yang sekaligus untuk jadi lokasi studio foto biasanya. Enggak dong, ini kan gue lagi ngeliat nih. Mantap sih. Air gue mana? Tuh. Ke dalam dulu dong. Hey guys. Ketinggalan guys. Kuncinya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mampir Pak. Sendiri Mas? Di atas. Iya, kita nge-vlog dulu guys. Jadi inilah guys rumahnya. Yang juga kita untuk jadikan tempat foto. Cewek atau pas foto. Sigi mandi. Ada arsitek keren, berarti orangnya keren. Iya. Sudah deh, gue salah ngomong mulu kok, gue jadi ngomong. Ini kan kalau biasanya kita nge-review hotel ya. Sekarang di episode kali ini kita review rumah. Rumah guys, rumah yang dijadikan untuk foto studio ya, kayak studio foto jadi. Biasanya untuk iklan boleh, foto
post wedding. Ya, photo session lah pokoknya. Dan sekarang Trikasa kebetulan lagi ada job foto di sini. Dan kita juga sekalian lihat nih beberapa alat-alat kita. Kameranya 70 5D Mark III. Lensanya L series yang fix 50mm bukaan 1,2. Biasa flash. L series 24-70 bukaan 2,8 sih biasanya. Yep. Flash lagi. Dan beberapa kamera vlog. Tapi sekarang bukan mau ngebahas tentang foto, bahas tentang rumahnya aja. Jadi buat nanti kalian yang setelah nonton video ini mau berminat untuk foto session di sini juga, bisa kalian lihat dulu nih lokasinya atau space-nya ada apa aja. Jadi nanti dulu ya, ngadem dulu, nanti kita bahas lagi. Soalnya baru banget sampai. Dadah. Guys, ini review rumah yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk foto session di Bandung ya. Di Bright Open Space sih nama tempatnya. Kurang lebih kayak gini furniturnya. Kita lihat guys. Ini Trikasa lagi ada sesi foto. Mari duluan ya. Ini suasana rumahnya. Din. Yeah. Din. Nah. Hi. Din terkaget. Kita lagi ada foto session dan kita cuma bertiga sih. Ini adalah kliennya. Kita mau lihat review rumahnya. Dan ini adalah salah satu spot yang menurut gue kece sih yang ada di rumah ini, karena dia punya spot untuk foto ini, foto yang di langit-langit gitu, apa ya namanya ya istilahnya, kayak foto bulan, matahari, bintang. Dan ini adalah view rumahnya. Ini adalah view keseluruhan di luar dari rumah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabat Trikasek. Akhirnya kita selesai juga nih habis sesi foto di Bright Open Space Bandung. Dan kita kan tadi bilang mau nge-review tentang rumah di Bandung yang sekaligus bisa dijadikan untuk foto studio gitu, sesi foto. Nah, inilah Bright Open Space, dan kalian bisa lihat nanti dari
review, bukan dari review sih, dari stok gambar kita yang kita ambil. Intinya kalau dari penilaian kita nih, Trekafek tempatnya recommended dengan syarat belum terlalu banyak orang yang pakai tempat ini. Ya kan, kalau misalnya Trekafek pasti akan membatasin sampai beberapa klien pernah foto di sini, kita akan cari tempat yang lain biar nggak bosan kitanya. So far harganya nih, kita kasih tahu range harganya dari 1 sampai 2 juta weekend atau weekday lah ibaratnya. Untuk informasi kontaknya nanti bisa di Japri aja, nanti bisa tanya di komen di video ini, oke? Okay? Intinya kalau dihitung-hitung sekitaran ada 8 sampai 10 spot lah ya, tergantung kalian bisa ngambil angle-nya gimana. Dan tempatnya oke, okay, bagus, keren. Apalagi menurut sama ini? Instagramable. Apa? Lokasinya juga benar-benar lokasinya masih di Bandung Kota, ternyata. Ya, lokasinya Bandung Kota. Tapi kita nggak bisa nyebutin tempatnya. Gimana? Jadi lebih berhati-hati lagi. Tapi sih, so far bagus. Nilainya dari gue 8,5. Kalau gue 80 aja. 80 ya. Jadi sekian dulu review rumah terkece di Bandung. Nanti kita akan ada hotel yang akan kita review juga di Bandung. Tunggu review kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, okay? Subscribe, like, dan share. Oke. Okay, guys, gimana tadi komentarnya tentang Bright Open Space? Tempatnya gimana menurut bagus kalian? Bagus banget, recommended banget, parah. Recommended tapi parah, gimana bro? Recommended, bagus, mancap, parah. Mancap. Mantap ya. Bagus sih. Kita lihat ini adalah jalan yang akan dilalui ketika kalian mau sini. Lumayan tanjakannya. Katanya sih hampir 180 derajat. Kita lihat apakah kami berhasil. Standby. Bismillah guys.